Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والحمد لله لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وآمنوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الهاكمين Dewan Haji dan Arif dan Haji dan para jamaah yang Arif dan bijaksana. Pertama-tama yang paling utama dan harus selalu kita utamakan. Marilah kita panjatkan puji-puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Ia telah memberikan kita mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk bekerja, hidung untuk membau, lisan untuk berbicara, dan kaki untuk berjalan. Sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, Khatimul Anbiya, Akhirul Anbiya, wa Imamul Rasul, Nabina, wa Habibina, wa Syafi'ina, wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, di zaman mahidah, dari zaman kegelapan, di zaman terang benderang sebagaimana yang bisa kita rasakan pada saat ini. Alhamdulillah. Dan semoga kala kiamat akhir kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Yang ketiga kalinya, berdirinya kami di sini bukan untuk mempamerkan kecantikan yang kami miliki, terkenal dan masyhur di kalangan Arab Saudi, bahkan sampai ke negara Turki, apalagi di negara sendiri. Orang-orang menyebut kami dengan julukan sang penyejuk hati, selalu menjaga kehormatan sebagai wanita yang soleh hati, setiap malam senantiasa berdoa kepada sang ilahi, dan tidak pernah lupa bahwasannya menjadi seorang wanita itu lebih sulit daripada lelaki. Maka dari itu wanita solehah banyak diidamkan para lelaki sejati, dan insya Allah menjadi bidadari syurga di akhirat nanti. Allahumma amin. Tetapi berdirinya kami di sini untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan kami beri judul Melestarikan Lingkungan Hidup Perspektif dalam Al-Qur'anul Karim. Dewan Hakim dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, World Resource Institute, sebuah lembaga sosial yang bergerak di bidang lingkungan, mencatat bahwa Indonesia memiliki 10% hutan tropis di dunia. Hutan Indonesia didiami dari 12% spesies binatang mamalia, 16% spesies binatang reptil dan amfibi, lebih dari 1.500 spesies burung, dan perairannya didiami dari 25% spesies ikan dunia. Akan tetapi, hutan Indonesia rusak dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Penebangan hutan yang tidak terkendali, pembakaran hutan yang tidak teratasi, terjadinya penyusutan hutan secara besar-besaran. Bahkan Indonesia tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kerusakan tertinggi di dunia. Persoalan tersebut hanyalah sebagian krisis lingkungan yang kita alami. Serangkaian bencana yang membahayakan biosfer dan ekosistem makhluk hidup, gempa bumi,
dengan penduduk bangsa Indonesia. Sementara itu, secara global telah terjadinya kerusakan yang telah mengkhawatirkan, mulai dari kerusakan lapisan ozon, pemanasan global, efek rumah kaca, mencairnya es kutu, perubahan ekologi, dan berbagai bencana di berbagai belahan dunia. Bahkan ditemukan kasus pulau yang lenyap dari peta dunia karena naiknya permukaan laut yang tinggi diiringi dengan kepunahan spesies binatang tertentu. Bila kondisi ini tidak mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak termasuknya kita semua, maka kerusakan lingkungan akan menjadi dampak negatif terhadap kelangsungan hidup umat manusia sebagai pewaris alam semesta dan segala isinya. Sebagaimana landasan syarahan awalan kami, marilah kita dengarkan lantunan kalam ilahi surat Al-Hijr ayat 19-20. Allah berfirman. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Menjelaskan bahwa Allah menembuh kembangkan bumi dengan keaneka ragam tanaman dan tumbuh-tumbuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Allah ciptakan bumi seakan-akan terhampar sehingga mudah didiami manusia dan bercocok tanam di atasnya. Ciptakannya pula jurang-jurang yang dalam dialiri sungai-sungai yang kecil, kemudian bersatu menuju samudra yang luas. Profesor Dr. Yusuf Al-Qadarmi dalam kitab Riayatu di ATV Syariatil Islam menjelaskan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in dhafaratal insana munharifatun hiya subabal wara'idan. Artinya, perilaku manusia yang menyimpang terhadap lingkungan adalah faktor utama kerusakan lingkungan itu sendiri. Profesor Dr. Yusuf Al-Qadarmi dalam kitab Riayatu bi ATV Syariatul Islam mulai hal dari halaman 234 sampai halaman 240 menawarkan langkah-langkah solutif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup agar tidak semakin parah kerusakan lingkungan hidup. Yang pertama, memberi kesadaran terhadap manusia akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan besarnya dampak negatif apabila kerusakan itu terjadi.
Yang kedua, mendidik para generasi yang akan mewarisi lingkungan hidup akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup. Yang ketiga, membuat perundang-undangan dan peraturan yang disertai dengan perilaku perusak lingkungan. Yang keempat, menjalin kerjasama antar negara dan institusi serta lembaga dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Disinilah dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, melestarikan lingkungan hidup merupakan jenis daya yang diperintahkan dalam Al-Quran. Dan semua ini tunduk dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala demi tercapainya kemaslahatan, keseimbangan, keharmonisan dan keberlangsungan hidup umat manusia serta seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Yang kedua, terjadinya kerusakan di muka bumi ini merupakan fenomena yang nyata di hadapan kita semua yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, rabun, semena-mena dan menurunkan hawa nafsu mereka. Sekian yang dapat kami sampaikan, akan kami akhiri dengan sebuah pantun. Bangun pagi langsung makan, habis makan langsung gosok gigi. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Bidadari surga izin pergi. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.